Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani putus tanggal 14, tanggal 15 jadian sama aku. Artis Kalina Oktarani mengaku sudah memiliki kekasih sebelum menjalin asmara dengan Vicky Prasetyo. Hal itu diungkap artis peran Vena Melinda saat Vicky dan Kalina menjadi tamu di kanal YouTube-nya. Menurut Vena, Kalina pernah mencurahkan isi hatinya kepada mantan anggota DPR RI itu selama 1 jam melalui telepon. Curhat sama Vena, waktu masih sama yang di Jerman kali, ujar Vicky Prasetyo berkelakar seperti dikutip kompas.com dari Vena Melinda Channel, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Pemilik nama lahir Hendrianto itu mengungkapkan, dia resmi berpacaran dengan Kalina, 1 hari setelah ibu satu anak itu putus dari pacarnya yang di Jerman. Kejadiannya gokil sih ini, dia putus tanggal 14, tanggal 15 jadian sama aku. Ini gila sih, ujar Vicky Prasetyo. Terlepas dari itu, Kalina mengungkap Vicky telah mendekati terlebih dahulu dengan selalu mengirim pesan melalui direct message Instagram. Terlebih, Vicky mengakui sudah menyukai Kalina sejak dulu. Aku suka sama dia memang saat dia dulu masih jadi, maaf, istrinya seorang Deddy Corbuzier. Aku melihat di salah satu stasiun televisi yang sulap-sulap itu, dia berdua pakai hitam-hitam, badannya masih kecil, aku suka orang-orang oriental, kata Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani melangsungkan lamaran pada Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Kemudian, Vicky dan Kalina resmi menikah pada tanggal 13 Maret tahun 2021.